Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali kita di dalam segmen Sembang Seram bersama MCV. Okay guys, tanpa membuang masa lagi. Okay, Alhamdulillah juga hari ini aku dapat satu email daripada, panggil nama dia Hani lah, dia kata Hani ni daripada Mersing. Mersing tu kat mana? Mersing tu kat, of course lah, kat Johor. Okay, ada Hani ni dalam cerita dia, dia mengenakan minggu lepas kan aku bercerita mengenai sihir kan. So hari ni masih mengenai sihir. Sihir yang Hani tulisnya adalah sihir apa ni, pemisah. Okay guys, aku teruskan cerita je. Okay, okay. Menurut cerita si Hani ni, dia dah terkena sihir ni daripada awal dia, awal tahun perkahwinan. So sekarang ni dalam ceritanya, perkahwinan dia dalam usia 2 tahun lebih gitulah. Dia masih belum dikurniakan anak, anak lagi lah. Tapi dia cakap dia pernah lah mengalami 4 kali keguguran lah. So okay, terus berbalik kepada Hani ni punya cerita pula. So di awal orang kata perkahwinan tu, dia berkahwin dengan suami dia ni. Kira statusnya si Hani dengan suami dia ni masing-masing janda dengan duda lah. So okay, si suami Hani ni pula dia ada mempunyai 3 anak dengan bekas isteri dia yang lama lah kan. So isteri dia yang lama tu lah yang apa, menjaga anaknya lah kan. So dalam menginjak usia nak masuk ke 1 tahun perkahwinan Hani ni, dalam rumah tangga dia tu, dia berasa pelik. Sebelum ni si Hani, sebelum Hani berkahwin dengan suami dia ni, Hani tak ada pernah lah mendapat gangguan-gangguan ni, tak ada lah. Bila lepas dia berkahwin ni dengan suami dia ni, dia dah mendapat gangguan. Maksud aku tu gangguan seperti mana, yang pertama tu dia sering sering kali lah waktu kalau dia nak tidur, macam dia nak berehat kan, waktu siang ke malam ke, dia mesti dia kena tindih. Tu satu hal. Lepas tu satu hal lagi, kata si Hani ni, dia selalu terdengar macam bunyi orang berada dalam rumah dia lah. Tapi padahal dia seorang je dalam rumah tu. Dia tak ada siapa, suami dia kan kerja kan. So bila dia tengok, tak ada. So lagi pada situ, macam malam si Hani ni pula dia tak boleh nak tidur tau. Suami dia tidur nyenyak kan, si Hani ni jadi security, dia tak boleh nak tidur. Sebab dia tak boleh nak tidur, sebab dia memang panas tau. Walaupun hujan pun, tengah turun hujan tu, dia rasa diri dia dalam badan dia tu rasa panas, dia memang tak boleh tidur. Kiranya kalau daripada maghrib tu, dia akan bilas badan tu mau-mau 5-6 kali sampailah dia rasa pukul 2 ke pukul 3 rasa selesa tu. Tidur pun dia boleh nak tidur tu, nak ke azan subuh tu barulah dia macam nak mula tidur tu. Orang nak pergi kerja, dia baru nak tidur lah menurut cerita si Hani ni. Bukan tu saja, menurut cerita Hani ni lagi, dia waktu kalau tidur tu, dia sering mimpi ular, sering mimpi macam budak kecil, macam muka-muka yang macam menakutkan lah. Dia sering mimpi yang macam tu lah. So tu satu. Lepas tu, itu gangguan yang macam tu satu hal. Lepas tu satu hal lagi, dia kalau kat rumah dia tu kan, dia sering dihantui dengan macam sosok-sosok macam penampak kan, macam sosok-sosok orang-orang tua, sosok-sosok macam macam lembaga warna hitam lah, macam tu lah. Itu satu. Lepas tu satu lagi, menurut Hani, bila dia mandi, sering kali waktu dia mandi, tak kira lah mandi pagi ke petang ke kan, sering kali dia mandi tu, dia akan rasakan
sesuatu dekat buku lali kaki dia tu, macam ada benda yang keluar masuk, keluar masuk. Tapi bila dia tengok, tak nampak. Ha, sebab dia bukan anak indigo kan, mesti lah tak nampak kan. So cuma dia dapat rasa je benda tu macam ada benda masuk dan keluar daripada buku lali dia. So setelah banyakkan benda-benda macam ni berlaku kat diri dia, lepas tu suami dia pun cubalah bawa pergi berubat kan. Berubat, tanya dengan ustaz apa semua. Berubat-berubat, banyakkan orang yang mengatakan yang bahawa si Hani ni telah disihir, yang dia dikenakanlah, dihantarlah oleh seseorang yang mungkin tak, mungkin orang tu mungkin dia ada sakit hati terhadap antara, tak tahulah, dia pun tak nak bagi cerita kan, antara suami Hani ke ataupun Hani ke, tak tahu, Allahuakbar lah kan. Tapi menurut si Hani, Hani cakap dia memang tak ada musuh lah kan. So waktunya si Hani berkahwin dengan suami dia ni, si suami dia ni dah duda, kiranya dia dah duda dalam 2 tahun lebih lah. So barulah bertemu dengan Hani. Tak adalah istilah maksudnya Hani ni merampas suami orang ke, tak ada. Bukan istilahnya macam tu lah kan guys. So lebih pergi berubat ni, lebih orang banyak mengatakan yang sebelah pihak sana lah, bekas isteri suami Hani lah yang hantar benda lah ni kan. So lebih parahnya lagi tu, berubat pun, berubat-berubat pun tapi tak ada perubahan juga. Hani cerita lagi dalam ni, dia kata makin lama dia tengok suami dia tu, dia macam mula rasa macam benci yang sebenci-benci tau. Bila suami dia keluar kerja, dia rasa rindu-rindu-rindunya. Tapi bila suami dia ada depan mata, ha, mulalah nak bertekak tau macam tu. Tiba-tiba benda yang kecil pun boleh jadi hal. Mujurlah suami si Hani ni, dia ni penyabar punya orang kan. Dia pun faham mungkin. Dia tahu, dia pun dapat rasakan yang itu bukanlah apa, Hani punya sikap yang dia kenal kan. So dia tetap jugalah, orang kata Etia nak berubat kan, bawa si Hani ni lah kan. Lepas tu sampai ke tahap, suatu tahap ni si Hani ni sampai selalu sangat, apa-apa sikit-sikit kalau bergaduh je, sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Tu yang suami dia risaulah kan. Takut suami dia macam berfikir kalau dia terikut bisikan syaitan, dia pun dengan orang kata tak sengaja terikut cakap Hani tu dah. Ni kan semua kerja kan, dikerjakan oleh jin-jin aprit kan, suruhan bekas isteri dia kan. So lebih parah lagi, orang kata Hani pernah juga nak bunuh lelaki dia tau. Dia macam, dia kena rasuk tau, dia tak sedar. Dia bawa pisau, dia kejar lelaki dia. Lelaki dia teruslah tinggalkan kan, rumah kan, tinggalkan rumah bagi tenangkan si bini dia ni kan. So itu yang tak mau jadi, sampai ke tahap situ lah situasi si Hani ni. Lagi satu, dan sampailah saat ni dia try juga berubat, adalah sedikit perubahan. Yang paling parah sekali, bekasnya isteri suami dia ni sanggup buat dia menutupi apa orang kata nafsu si Hani ni. Maksudnya dia menutup teruslah. So Hani ni memang tak ada nafsu lah dengan suami dia. Sebagai suami isteri kan, nak melayan suami tu memang tak ada. So sebab alasan dia buat macam tu supaya suami Hani ni rasa macam bosan dan terus tinggalkan si Hani. Dia nak macam tu. Lepas tu menurut cerita suami si Hani ni, pernah cerita dengan Hani, dia cakap masa lepas dia bercerai tu, bekas isteri dia ni pernah ugut lah. Dia cakap macam ni, aku takkan bagi kau hidup bahagia, dan aku nak kau hidup sengsara. Tak ada seorang pun perempuan yang akan sanggup nak sehidup dengan kau lah. Maksudnya macam tu.
Tapi ternyata Allah tu kan lebih berkuasa daripada segala-galanya. Akhirnya bertemu jodoh juga dia dengan si Hani. Apalagi tabah mungkin cemburu lah, orang kata sakit hati lah kan. Itulah menjadikan sebabnya si Hani ni yang kena. Sian lah si Hani. Itulah saja apa orang kata cerita daripada si Hani yang berada di Mersing. So Mak Chu ucapkan terima kasih banyak kerana Hani sudah sharing kat sini. Dan Mak Chu harap yalah, benda ni orang yang pernah rasa, macam Mak Chu pun pernah rasa kan. So Hani, benda yang kita pernah rasa ni, kita kena kuat semangat, kena kuatkan tiang solat kita tu Hani, kena kuatkan, kena pertahankan supaya dia susah nak masuk. InsyaAllah kena kuatkan, sentiasa ingat kepada yang di atas. Moga kita semua dihindari daripada apa orang kata syaitan-syaitan ni lah kan. So itulah saja untuk malam ni punya cerita, yakni apa tajuknya ialah bekas isteri telah menghantar sihir pengisap untuk menghancurkan rumah tangga bekas suaminya. Okay guys, kalau you all ada cerita yang you all nak kongsi, jangan lupa email kat bawah tu. Mak Chu ada bagi alamat email Mak Chu, nanti Mak Chu bacakan macam cerita si Hani ni. Okay. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Dan jangan lupa juga picit bell tepi tu kalau Mak Chu upload video yang baru, korang tak ketinggalan. Okay. Okay guys, kita bertemu di next video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ada yang memerhati.